Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Saya sudah cuba tapi gagal, saya minta maaf. Demikian caption dikongsi pelakon Mawar Rashid mengiringi foto dirinya tanpa hijab yang dimuat naik di Instagram. Melalui hantaran jam 2.25 pagi itu, Mawar memohon maaf dan mengaku dirinya gagal untuk terus istiqamah bertudung. Pelakon film Bukasi Suci itu turut menutup ruangan komen. Tidak cukup itu, aktris kelahiran Kota Baru Kelantan itu juga memuat naik foto di IG story berbunyi, "Selamat tinggal dunia, akan kembali apabila mental saya sudah bersedia. Saya sentiasa sayangkan Anda." Mawar atau nama sebenar Wan Mawar Syapturi Wan Abdul Rashid membuat keputusan berhijab pada 17 Ogos 2020 sempena Mal Hijrah. Ketika itu Mawar dilaporkan berkata suaminya Raf Yaakob antara individu paling gembira dengan keputusannya bertudung. Mawar dan Raf mendirikan rumah tangga pada November 2017. Pasangan itu dikurniakan 3 cahaya mata yaitu Raden Muhammad, Raden Seri, dan Raden Sri Rosina. Mawar Rashid juga memiliki 2 anak tiri yaitu Raden Ahmad dan Raden Seri Raisya hasil perkawinan Raf terdahulu.